Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Au. Oke, dulur semua, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama channel YouTube Abah Sancang. Oke, kali ini Abah sama Kang Deddy mau ngebahas tentang cupang, ikan cupang yang tadi kalau nggak salah tadi kemarin ngevlog itu anaknya baru dikawinin 10 apa? 10 tempat itu udah jadi semua, jadi burayak ya. Bisa dilihat ya video kemarin. Nah, kali ini kita langsung sama pakarnya karena Abah sendiri istilahnya nggak terlalu ngerti lah ya masalah ikan gitu. Oke, nah ini sama Kang Teddy. Jadi manggilnya Akang atau A ya? Ada. Oke. A. Ini sekarang tahun 2001 2021 nih. Ya. Yang lagi rame cupang itu apa tuh? Untuk 2001 masih tetap kayak 2020 mungkin akan lebih dominan seperti di crossingan. Salah satunya mungkin yang lagi tren sekarang itu jenis Hapatar, Hapatar Cooper, mungkin crossingan sama Nemo sama Fancy. Dan salah satunya mungkin ada pesaingnya juga nanti di Blue Rim, masih terus di Multi sama jenis Red Koi Galaxy. Cuman itu aja. Oh gitu. Kalau yang paling termahal itu cupang apa tuh? Untuk yang termahal mungkin tetap didominasi sama Avatar Oh, Avatar. sama Blue Rim. Oh, Blue Rim sama Avatar. Itu kisaran berapa tuh pasaran? Ikan cupang itu nggak ada batasan untuk harga, tergantung kualitas ikan itu sendiri. Untuk cupang tidak bisa kita mungkin untuk dipatok harga, itu enggak. Semua seller punya harganya masing-masing. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi sekarang udah tahu ya harganya kita nggak bisa matok harga tuh. Soalnya Abah sendiri pernah dengar sampai ada ratusan juta gitu harga satu ekor cupang gitu. Mengerikan, hebat sekali itu. Jadi melebihi ikan arwana ya. Betul. Nah, itu. Nah, oke, dulur jadi gini ya. Kalau misalkan untuk pencinta atau pemula, jadi untuk menjual atau membeli itu gimana tergantung sellernya gitu. Kita kan bayar kalau misalkan kita lebih ngerti ya mungkin saling tawar menawar gitu kan. Nah tadi kan udah dibilangin yang paling tren sekarang itu Avatar sama Blue Rim. Nah mungkin dari salah satu apa istilahnya apa ya? Dulur Abah sendiri juga masih penasaran kan? Apa benar cupang itu ada salonnya? Nah, gimana itu? Tuh. Ada caranya? untuk cara mungkin harus dipraktekin. Cuman untuk yang namanya salon itu ada, khususnya untuk pemain kontes bisa di salon. Dan salah satunya mungkin artis salon ikan itu sendiri, salah satunya untuk mempercantik ikan seperti dorsal, anal, juga ekorannya lebih rapi. Cuman itu sih salon ikan. Itu teh jadi si siripnya yang digunting atau gimana? Ya, bukan digunting ya, di Wah, mewah sekali. jadi mungkin lebih ke dirapihin. Oh, dirapihin. Tapi Ya. dengan cara itu kan merapihin si Ya. bentuk itu. Ya. Nah, Abah sendiri baru tahu loh, Lur. Jadi si cupang ini kalau ada ikut kontes itu pasti masuk salon dulu. Makanya di situ apa? Wah, hebat. Ikan cupang masuk salon. Ngeri, benar luar biasa. Tadi kan dilihatin tar ikan yang paling mahal itu Avatar sama Blue Rim. Terus selain apa? Yang dengar-dengar itu Half Moon ya. Half Moon. Half Moon itu yang Gombres. gombres istilahnya kayak pakai gaun lah, ikan cupang pakai gaun. Itu kisaran yang paling termahal berapa itu kalau Half Moon itu?
Hotmoon mungkin untuk harga sekarang masih didominasi sama Hotmoon Multicolor Multicolor. sama Nemo untuk Hotmoon. Dan untuk yang dibilang termahal itu mungkin maksudnya di jenis Hotmoon Dumbo Air, si kuping besar. Oh, Nah gitu. itu kisarannya mungkin paling murah itu 2 juta sampai 5 jutaan. Wah, ngeri. Hebat pasarannya. Ikan kecil tapi harganya luar biasa. Nah, ini kemarin ada beberapa yang udah di breeding, Lur. Jadi diternakin yang kemarin apa si wadahnya itu diliatin. Anak-anaknya ada ini di sini indukannya. Jadi jenis-jenisnya kemarin itu apa? A. Avatar, Avatar, Blue Rim, terus Blue Rim, Cooper, Cooper, Panda, ya Panda juga ada, ada Multi, Multi, Red Koi Galaxy, Red Koi, Red Koi, Red oh, Koi Galaxy, kalau Red Koi sama nggak sama Hellboy? beda, Oh beda, beda, tapi ada merahnya, sama merah. oh gitu, nah gitu lor, jadi, nah di sini juga bukan sekedar cuman breeding ataupun memelihara, tapi di sini juga bisa jual beli. Ini bisa di nanti dilihatin ya, apa nomor teleponnya, alamatnya, atau bisa langsung disebutin, silakan yang tadi. Ya, untuk mungkin untuk teman-teman yang penasaran atau mau tahu ikan-ikan di sini di kreator Beta BPJ bisa datang ke alamat Sukajadi nomor 554 di seberang PPJ ya, Mall PPJ Paris Panjapa. Bisa langsung datang ke sini lihat-lihat, sambil ngopi-ngopi dan sekalian sharing-sharing aja. Untuk yang membutuhkan sedikit ilmu atau apa-apa, kita berbagi di sini, boleh. Nah, tadi cantum ini di sini nih alamatnya. Nah gitu. Nanti kita pantau ya. Beberapa saat lagi kita pantau ikan-ikan yang ada di dalam sama yang burayak kemarin di upload ya. Oke, tunggu saat lagi ya, Dulur. Nah ini Lur, ini female female belur apa belurim ya? Belurim. Ini cantik sekali nih. Ada agil bi. Coba lihat nih. Oh, ini jenis hapmun juga ini ya. Hapmun. Hapmun dumbo. Hapmun dumbo. Keren. Ini Swiss brown tail. Crown tail. Ya. Oh, keren. Aduh, kita lihat tuh. Loh. Masih kelihatan tuh. Crown tail. Ini. Ini jenis fancy. Oh, jenis fancy. Ini aduh, juara sekali nih lihat, Lur. Warnanya. Itu masih half moon. Ini kisaran pasaran berapa? Yang gini, yang hapun gini. Pasaran paling rendah 100.000 sampai 250.000. Oh, paling atas? Kayaknya segitu. Oh, sampai segitu ya. 100 200-an. Yang paling mahal coba. Kita masuk ke Blue Rim. Ini Blue Rim. Ini berapa nih? Kisaran berapa? Blue Rim itu dari 500 sampai jutaan. Lihat. Konon katanya ini bisa rubah warna ya. Jadi warna birunya kan mengental. Kadang ada yang bocor katanya. Tuh. Maksudnya gimana? Bocor gimana? Bocor dalam artian itu ya ke ini pecah ke badan. Oh gitu. Ya tadinya clean putih. Kayak ini kemarin agak nge-clean, sekarang mungkin ada bocornya dikit karena udah di breeding. Itu hal wajar. Oh, gitu. Nanti juga hilang kembali, murni lagi, clean. Oh, pasti hilang lagi. Hilang lagi kalau genetiknya udah mantap. Oh, ini. Ini sama ya? Ini sama beda. Blurim. Blurim. Oh. Cikis. Avatar. Nah, avatar yang mana? Oh, ini avatar. Wih. Luar biasa. Ini kisaran berapa?
Ini namanya Avatar Kalimaya. Avatar Kalimaya. Bahannya dimulai dari nominal 250 sampai remaja itu di 501 juta, sampai di usia siap breeding itu diindukan rata-rata di atas 1 jutaan. 1 juta. Wah, Ya kan. ngeri. Coba. Ini dua ini ya. Kalau ini black. Nah, ini sama. Ini di Avatar Cooper. Oh, Peter Cooper. Ini Avatar Cooper. Ini Avatar Cooper Gold. Dan sampingnya ini si Cooper. Cooper mungkin masuknya ke Cooper Kombi. Jackpotnya nih. Jackpot dari Lubukan ini. Wih, ngeri. Pasaran berapa ini? Jackpot nggak punya harga. Itu tergantung kolektornya sendiri yang seneng. Kalau saya ngasih bandrol itu di Cooper ini di 300 ribu 300 ribu. untuk usia segitu. Oh. Wih. Ih, luar biasa. Fancy AOC. Fancy AOC. Iya. Ini pasaran berapa nih yang gini? Pasaran 300 sampai 500 ribu. 300 sampai 500 ribu. Oh. Ih, ngeri warnanya. Ini yang maksud di salon teh kayak gini. Ngecek gini kan ekornya. Iya. Hei. Luar biasa. Coba yang lainnya. Ini yang dinamakan Red Koi Cooper. Red Koi Cooper. Pasaran? Pasaran sedang aja di 200 ribuan sampai 350 ribu. Oh. Di sini yang paling mahal mana nih? Naik ke Giant, di sini ada Giant. Oh, Giant. Ini Giant Nemo Cooper. Terus masuk ke Panda. Hai. Ngeri. Panda kisaran berapa nih? Panda biasa aja. Ih. Ngece apa ngede itu teh? Ekornya. Oh, ngede. Oh, yang mana lagi nih? Yang masih kecil. Nah, ini koi. Ini jenis koi galaksi. Koi galaksi. Ya. Yang mana ini? Ini. Oh. Koi galaksi. Ekornya ya bening tapi ya. Iya, maksudnya namanya koi. Oh, ini jenis koi. Kalau jenis Nemo tuh yang gimana? Nemo yang tadi itu Nemo dah. Ini masih kecil. Nih. Ini namanya samurai. Anak. Masih kecil, baby baby. Usia berapa? Usia 3 bulan. Oh, samurai. Woi, keren, woi. Ini mahal nih. Samurai enggak sedang. Oh. Samurai. Nah, ini lur. Ini yang sering dibilang samurai, tapi corak dari warnanya itu kayak black panda ya. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Oh. Luar biasa, Masuk. Ini apa nih? Cooper. Yang ini oh Cooper. Ini Cooper. Oh. Ngebentuk ya ekornya. Ini kisaran berapa nih Cooper? Cooper itu dari paling termurah 200 ribu. 200 ribu. Sampai oh. 700 ribu. Wah. Ikan kontesan semua. Oh, ikan kontes. Coba. Ah. Ini jenis Cooper sama? Sama Cooper. Ya, lur, jadi di sini bukan hanya sekedar breeding ya. Tapi jual beli juga. Ditunggu nih yang mau beli di sini nih.
Ini buat kontes semua nih. Juara banget ya. Wish. Masuk ke Avatar Snow. Avatar Snow. Yang mana? Ujung-ujung. Oh, ujung. Oh, ini. Warnanya. Wow. Ini Avatar Snow. Mengerikan, lihat nih. Juara. Ini jantan. Jantan. Oh, jantan tangguh nih. Harganya 4 sampai 11 juta ya. Oh, gitu. Wow. Tuh, luar bisa kelihatan ya. Banyak sekali belum di belakang nih. Oke, tunggu saat lagi ya.